Marty adalah anak laki-laki berusia 9 tahun yang memiliki sifat dan karakter yang selalu ingin tahu, sigap, namun juga selalu berhati-hati dan waspada. Dengan sifatnya ini, kehadiran Marty diharapkan mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa aman dan juga nyaman dalam menggunakan MRT Jakarta. Selamat ulang tahun MRT Jakarta yang ke-10 tahun. Keren. Dibutuhkan 13 tahun dari tahun 1995 sampai lahirnya MRT Jakarta pada tahun 2008. 13 tahun. Dan dari 2008 dibutuhkan 10 tahun dari hari kelahirannya sampai dengan waktu di mana MRT Jakarta dapat merampungkan konstruksi fase pertama, menyiapkan operasi komersial fase pertama, dan memulai konstruksi fase keduanya. Selamat malam, saya Dita Faisal mengucapkan selamat ulang tahun untuk MRT Jakarta. Di sini ada Canvas of Hope, di mana ada harapan-harapan. Saya sudah menuliskan di sini yang pasti sukses untuk MRT Jakarta agar Maret 2019 bisa langsung dirasakan, bisa langsung dinaiki oleh masyarakat ibu kota dan seluruh Indonesia, karena ini proyek MRT Jakarta adalah proyek pertama kali di Indonesia, dan ini adalah ikon dari MRT Jakarta, namanya adalah Marty. Hello Marty. Ikon ini bisa menjadi refleksi, bisa mencerminkan bahwa MRT Jakarta itu mengamankan bagi banyak orang. Selamat ulang tahun MRT Jakarta yang ke-10. Sukses, sukses MRT pasti bisa.